Sobat Klasik, kembali lagi di channel Mr. Wave Klasik. Kali ini saya akan berbagi sharing-sharing informasi seputar mobil VW. Ya, kebetulan kemarin VW saya ini ada trouble di bagian deko. Biasanya kemarin pas waktu saya pakai di jalan, tiba-tiba kayak ledak-ledak, dar, terus reset, mati, mobilnya langsung macet kayak gitu. Saya bongkar businya, saya cek masih keadaannya masih bagus. Terus saya coba cek delko-nya, ternyata trouble-nya ada di delko kayak gini. Kebetulan sudah saya perbaiki kemarin. Jadi kayak gini, delko ini kemarin saya ganti yang tipe 009 aftermarket. Ketika saya pasang, ternyata gigi rotor ini nyangkut ke bagian mesinnya cuma sedikit banget. Bisa dilihat cuma segini. Jadi rotor ini nggak nyangkut di mesin, jadi pembagian arusnya ke tiap busi nggak optimal. Seperti itu kendalanya ternyata. Nah, untuk solusinya kemarin sore sudah saya perbaiki, yaitu ini sudah saya bubut sedikit setebal kancing ininya segini. Nanti coba kita akan pasang bagaimana nanti hasilnya. Langsung saja kita pasang. Kita pasang pulsernya.
Ya kita coba pasang. Kita tutup. Ini ya bisa dilihat di sini teman-teman, Delco sudah masuk ke dalam, nancepnya lumayan tambah dalam. Kita akan coba tes, kita nyalain mesinnya. Ya udah, selangnya udah pas, kita kencengin kancingnya Delco.
biar nggak geser-geser lagi. Sip. Kita coba lagi. Sekian dulu video kali ini tentang kita benerin Delco VW ini. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman VW. Terima kasih sudah tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa like, share. Terima kasih, sampai jumpa lagi.